tahan dulu, Cak. Kita akan memanggil satu orang lagi yang akan bermain pada malam hari ini bersama kita. Kita akan bagi-bagi dulu hadiah untuk para penonton yang ada di rumah. Nah, bagi Anda pemirsa di rumah, perhatikan Instagram kita @wb_net. Kita akan posting pertanyaan di situ. Jawabannya ada 5 kotak dan huruf ke-4 A. Oh, harus itu ya. 5 kotak, huruf 5 kotak, ke-4 A. Huruf ke-4 A. Pertanyaannya, hewan yang memiliki cula. Pasti titik. Waduh, ini akan ada hadiah Rp500.000. Tapi jangan lupa dijawab di kolom komentar kita di @wib_net. Ada hadiah Rp500.000. Dipotong pajak. Betul. Dan buat yang ingin mengirimkan pertanyaan untuk PTS juga bisa nih, Cak. Kirimkan pertanyaan beserta jawaban dengan alasan kalian ke email kita di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Dan yang paling menarik akan ditayangkan dan mendapatkan Rp500.000. Banyak hadiah nih kita. Sudah sangat jelas, sekarang kita kembali ke peserta di studio. Betul. Seperti biasa, kita akan memanggil partner untuk beduh. Betul, seorang wanita cantik. Wih. Aduh. Antar istri gue lagi. Loh, lo kenapa sedih sih kalau istri lo yang datang? Jangan, Ger, istrimu udah gak mau lagi. Partneran sama kamu. Kali ini mertuanya mungkin ya, Caya. Berat deh. Nah, enggak, Duh. Yang ini beneran cewek cantik, tinggi, jago main basket. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Maria Selena. Kembali lagi. Bagus. Kenapa nggak di sini aja? Udah jangan serius, ayo kita mulai. Jangan bercanda. Sudah ada Maria Selena dan berdua. Augie pertama kali ikut ya. Iya. Nah, TTS ini ngisinya sama dengan TTS pada umumnya. Betul. Ya. Tapi di sini bedanya satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Kuis ini diawasi langsung oleh instruktur kita di bulan. Tapi tenang, Ogi, karena kecerdasan kalian akan mendapat hadiah yang sesuai ya, Cak. Ya. Karena kita punya hadiah yang luar biasa buat para pemenang kita. Hadiahnya apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah televisi 42 inch yang dipersembahkan oleh laptop Abus. Laptop Abus, sekali pakai, harus diservis. Silakan bawa pulang. Sudah, siap ya? Sudah. Ada mau mendapatkan nih televisi 42 inch? Ya. Ini dia, TTS kita. 4. Iya, 5 mendatar pamer. Sekarang, Augie karena pertama kali ikut, kita beri kesempatan pertama memilih nomor yang berapa yang akan dicoba? Tim B, silakan. Karena udah kebantu tuh ada A, kita langsung 4 menurun aja. Yes. Ya. 4 okay. Menurun. Karena saya sering acara ini, saya udah lihat gini-gini, kira-kira paling enggak saya bisa tahu. Iya. 4 menurun ya. Tahu ya, tahu apa dia ya. Enggak, tapi saya belum beres. Saya bisa tahu, tapi saya belum tentu benar. Oh iya. Makanan utama orang Indonesia itu apa? Makanan pokoknya. Nasi. Bukan pertanyaan itu, tenang nasi aja. Nasi berasal dari? Padi. Beras. Pertanyaannya, beras berasal dari? Padi. Pertanyaannya, padi biasanya ditanam di? Sawah, tanah, tapi udah biasa kalau kayak gitu. Udah biasa. Kalau sawah udah biasa, ngapain ikut acara ini? Padi. Pak, lama banget tuh ya. Iya, lama nih. Di bawah. 10. Kandang 6. Kandungnya dari 10. Di bawah. Di bawah. Tanam di bawah. Di bawah. Kita kunci. Orang nanam kan pasti. Iya, di bawah. Kalau di atas mah bawah lama sangat. Iya. Padi biasanya ditanam di bawah. Apakah itu jawabannya? Bawah. Saya sudah tahu. Pasti salah. Tapi kamu belum tentu tahu kalau partner saya punya jawaban yang lebih baik. Masa. Silakan. Maria Selena, selain cantik, pintar juga. Putri Indonesia 2011. Putri Indonesia. Sebelahnya Putra Indonesia. Putra Indonesia terpenuhi ya. Padi biasanya ditanam di? Disiram, Pak. Disiram, Pak. Apakah itu jawabannya? Salah. Salah.
salah. Enggak apa-apa, tapi gak ini mungkin. Bagus. Sebenarnya yang lebih tepat kalau padi itu bukan disiram tapi diairi. Ya, karena yang disiram bukan tanamannya tapi tanahnya yang harus basah. Enggak pernah orang petani nyiramin padi gini. Tapi airnya dialirin ke sawah. Padi biasanya ditanam di setelah yang satu ini. Kalau begini jalan, ini maju. Kalau buka bapak tetap di sini, kemudian jalan mundur, ini mundur. Iya. Bedain, Pak. Ya, kan kalau buka bapak diputar, jalan begini. Pengen jalannya maju ke depan. Ya kan bisa, maju muka di depan. Iya. Tanah kan? Iya. Ya saya nanamnya gini.